Ya, selamat pagi, masih berjumpa kembali bersama saya Komandan Pantang. Pagi hari ini kita lagi ada di Yayasan Merpati Tasikmalaya, di mana pada hari ini memperingati Hari Kesehatan Nasional 12 November 2020, Dinas Kesehatan Tasikmalaya mengadakan fasilitas dan pelayanan kesehatan jiwa ODGJ di LKS Mandarin di Kota Tasikmalaya. Dan sekarang bisa dilihat di belakang sana ada pemeriksaan dari 30 pasien ODGJ untuk pemeriksaan kesehatan. Dan nanti dari 30 orang ini akan dibawa ke rumah sakit Bogor untuk 23 hari, kalau nggak salah kurang lebih 3 minggu akan dibawa ke sana untuk pemeriksaan tentang kesehatan mereka semuanya. Mari kita saksikan seperti apa, kita ikuti. Ya, dari sini bisa dilihat bahwasannya dari Dinas Kesehatan Sosial sudah mengecek satu persatu dari DC yang ada di sini seperti pelayanan seperti ini. Pembukaan acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara ketiga, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara keempat, laporan penyelenggara. Yang kelima, sambutan-sambutan. Yang keenam, sambutan dan arahan PLT Wali Kota Tasikmalaya sekaligus membuka kegiatan secara resmi. Acara yang ketujuh, penandatanganan komitmen pelayanan kesehatan jiwa Kota Tasikmalaya. Acara ke-8, pembacaan doa, dan acara ke-9, penutup, dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, mengawali acara dimaksud dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar acara berjalan sebagaimana yang kita harapkan, marilah kita awali acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Dihormati Bapak Wali Kota yang diwakili oleh PLT Kepala Dinas Sosial, perwakilan dari Direktorat Kesehatan Jiwa dan Labsah Bina Kesehatan, Ibu dari anggota DPR Komisi 4, para muspida yang hadir dan seluruh mitra kementerian dan lembaga yang terkait, lebih khusus itu adalah Yayasan Mentari Hati yang telah menyiapkan tempat serta semua acara ini untuk bisa kita saksikan bersama, dan tentu seluruh hadirin yang berbahagia acara pagi hari ini. Izinkan saya atas nama seluruh Civitas Hospitalia Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi, yang tentu Bapak Ibu lihat di belakang sedang melakukan usaha untuk melakukan screening penapisan terhadap saudara-saudara kita yang insya Allah pada hari ini tadi direncanakan akan kami terima sebagai wujud daripada sebuah kolaborasi kerjasama dari khususnya dari Mentari Hati yang telah menampung saudara-saudara kita. Namun tentu ada keterbatasan yang bisa dilakukan sehingga diperlukan rujukan, sehingga saudara-saudara kita yang hadir pada siang hari ini kita harapkan nanti di Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi bisa mendapatkan pelayanan yang optimal. Karena ada 4 hal kalau kita bicara tentang bentuk pelayanan yang komprehensif. Yang pertama tentu saudara kita ini mengalami yang disebut dengan gangguan di tataran otak dan fisiknya, yang kita sebut di jaringan-jaringan neurotransmitternya. Kenapa mereka mengalami kendala dan hambatan? Karena ada ketidakseimbangan di dalam sisi tinjauan organobiologinya. Itu sebabnya tentu para ahli kedokteran mencoba membantu agar ketidakseimbangan ini dapat diperbaiki dengan memberikan obat-obatan yang sesuai dan tepat. Yang kedua tentu adalah bagaimana perilaku dan sikap, cara berpikir, kebiasaan yang tentu juga sudah dilakukan di sini. Namun cara berpikir, bersikap, dan mengekspresikan perasaan ini butuh pelatihan, butuh pembiasaan. Dari situasi yang mungkin tadi tidak terkendali, bagaimana mereka merespon komunikasi yang terbatas menjadi lebih kemudian nyambung dan dapat berinteraksi sosial dengan optimal. Ini faktor kedua yang nanti akan kami berikan dengan beragam bentuk, dan tadi Mentari Hati juga sudah menyampaikan program ini juga nanti akan berkembang dengan pelatihan kerja sesuai dengan kompetensinya. Faktor ketiga adalah faktor sosial. Nah, faktor sosial inilah yang harus menjadi catatan kita bersama, karena mereka tentu orang-orang yang butuh perhatian, dan perhatian ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh Mentari Hati semata. Karena itulah kesempatan ini sangat baik jajaran kementerian lembaga terkait serta organisasi-organisasi yang terkait ikut terlibat di dalam hal ini yang disebut dengan peran sosial. Karena itulah Dinas Sosial dan dengan semua jajarannya termasuk dari Malam Marta hadir di sini, tentu ingin mencoba memberikan kontribusi dari semua aspek-aspek tadi. Nah, faktor keempat Bapak Ibu sekalian yang kadang-kadang kurang mendapat perhatian, yang disebut dengan aspek spiritual religi. Inilah yang juga tentu akan diberikan kepada saudara-saudara kita, sehingga keempat aspek ini, fisiknya diobati, cara berpikir, cara berperilaku, cara mengekspresikan mereka terlatih, lalu dukungan sosial diberikan, dan akhirnya spiritual religi yang mereka juga bisa lakukan memberikan kesempatan mereka untuk kembali produktif, untuk kembali menjadi hamba-hamba Allah yang berguna bagi bangsa, nusa, dan negara. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi dengan jajaran seluruh muspida yang ada dan semua tokoh-tokoh masyarakat yang hadir siap
untuk juga berkolaborasi, berkoordinasi dan bersinergi dalam rangka menyatukan tekad sebagaimana moto Hari Kesehatan Nasional. Satukan tekad untuk mewujudkan Indonesia sehat. Tidak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Bila itu ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebanyak 35 ODGJ dari Yayasan Mentari Hati ke Rumah Sakit Marzuki Mahdi Bogor, Pak. Mudah-mudahan ini pulangnya bisa sehat sedia kala. Kami terima. Saya khawatir nanti lupa nih. Kami terima, Pak Wali Kota beserta sejajaran warga negara Indonesia yang berada di Tasikmalaya ini sebanyak 35 orang. Insyaallah Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi siap untuk bisa membantu dan akhirnya memulihkan, dan tadi dengan tagline pulih, produktif dan mandiri untuk kembali menjadi warga Indonesia yang bermanfaat dan berguna. Terima kasih. Sah ya, sah ya. Sah. Rp1.000 total jumlah bantuan sebesar Rp10.500.000. Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Balai Penyandang Disabilitas Mental Palamerta atas bantuannya dan atas perhatiannya. Mohon diabadikan. Juga kepada Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi dari semua kementerian, dari yang juga dari DPRD juga, makasih Ibu Kejaksaan, Omas, terima kasih. Istirahat kembali ke tempat semua. Jawabannya Bapak Ibu sekalian, pulih, produktif, mandiri. Mudah-mudahan kita memulihkan ODGJ melalui Rumah Sakit Marzuki Mahdi dan kembali produktif dan mandiri di Panti Mentari Hati. Amin. Ya? Jadi pulih, produktif, mandiri. Siap Bapak Ibu sekalian? Kota Tasikmalaya sehat jiwa. Pulih, produktif, mandiri. Kota Tasikmalaya sehat jiwa. Mari kita mandiri. Tepuk tangan kita sekali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
pernapasan resmi ODGJ terlantar yaitu hati-hati kita menuju ke rumah sakit Dr. Haji Marjuki Mati di Bogor. Nanti kita suatu saat juga kita pasti akan ke sana untuk apa namanya jemput mereka semua. Pokoknya ikuti terus dari kami sama dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mau menjelaskan, tadi itu ada acara dari Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan. Acaranya itu untuk memberangkatkan saudara-saudara kita dari Yayasan Mentari Hati dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Dr. Haji Marjuki Mahdi di Bogor. Ya, itu mungkin programnya pemerintah. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan dinas-dinas terkait, dinas sosial kota, provinsi. Alhamdulillah, sampai saya sebuah kebanggaan untuk saya atas kedatangannya direkturnya Rumah Sakit Jiwa Marjuki Mahdi ke sini dan kepala Yayasan Palamarta dari Sukabumi juga datang ke sini, dari Dinas Sosial Provinsi juga datang ke sini. Ya alhamdulillah sekarang pemerintah lebih istilahnya ke Yayasan Mentari benar-benar lebih memperhatikan. Alhamdulillah berkat kita kerjasama kemarin dengan Dinas Sosial Kota Tasik, Dinas Disduk Capil, dan Dinas Kesehatan, kita bekerjasama untuk pendataan, untuk bikin legalitas. Mereka kan harus punya KTP, KK, Kartu KIS, BPJS. Alhamdulillah sesudahnya mereka punya semacam itu, mereka bisa untuk dirujuk ke Marjuki Mahdi. Terima kasih kepada pemerintah atas perhatiannya terhadap Yayasan Mentari Hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.